grow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this. Hai guys, inilah daftar skuad Madura United terbaru. Update Mei 2022 di bawah asuhan coach Fabio Lupendes. Rekrutan baru Madura United, Fahru Roji, Kuba, posisi penjaga gawang, usia 32 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Fawaid Ansori, posisi penjaga gawang, usia 22 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Karisma Ramadan, posisi penjaga gawang, usia 18 tahun. Fahrudin Arianto, posisi bek tengah, usia 33 tahun, nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Kadek Raditya, posisi bek tengah, usia 22 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Nopan Sasongko, posisi bek kiri, usia 32 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Fadilah Nurrahman, posisi bek kiri, usia 20 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Dodi Alex Panzin, posisi bek kanan, usia 22 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Guntur Aryadi, posisi bek kanan, usia 35 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Rekrutan baru Madura United, Birul Walidain, posisi bek kanan, usia 26 tahun, nilai pasar 3 miliar rupiah. Rekrutan baru Madura United, Repa Adi Utama, posisi bek kanan, usia 26 tahun, nilai pasar 2,2 miliar rupiah. Jul Piandi, posisi gelandang bertahan, usia 26 tahun, nilai pasar 3,4 miliar rupiah. Pebi Ramzi, posisi gelandang bertahan, usia 20 tahun. Hugo Gomez, pemain asing asal Brazil, posisi gelandang serang, usia 27 tahun, nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Kepi Syahertian, posisi gelandang serang, usia 22 tahun, nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Selamat Nur Cahyo, posisi gelandang serang, usia 38 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Maulana Ramadan, posisi gelandang serang, usia 20 tahun, nilai pasar 434 juta rupiah. Haris Tuharea, posisi sayap kiri, usia 27 tahun, nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Erik Sanjaya, posisi sayap kiri, usia 22 tahun, nilai pasar 869 juta rupiah. Ronaldo Kuate, posisi sayap kanan, usia 17 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Rekrutan baru Madura United, Malik Rizaldi, posisi sayap kanan, usia 25 tahun, nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Rekrutan baru Madura United, Esteban Vizcarra, posisi sayap kiri,
usia 35 tahun. Nilai pasar 1,3 miliar rupiah. Bayu Gatra, posisi sayap kanan, usia 30 tahun. Nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Beto Gonjalves, posisi striker, usia 41 tahun. Nilai pasar 869 juta rupiah. Rekrutan baru Madura United, Rivaldi Bawuo, posisi striker, usia 28 tahun. Nilai pasar 2,2 miliar rupiah. Mac Aldo Maulidino, posisi striker, usia 23 tahun. Nilai pasar 434 juta rupiah. Rekrutan baru Madura United, Casio Said, posisi bek tengah, usia 28 tahun. Nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Rekrutan baru Madura United, Lulinha, posisi gelandang serang, usia 32 tahun. Nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Rekrutan baru Madura United, Lirai Zun, posisi gelandang tengah, usia 25 tahun. Nilai pasar 3,91 miliar rupiah. Rekrutan baru Madura United dan berstatus sebagai pemain naturalisasi, Liu Jun, posisi gelandang serang, usia 32 tahun. Nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Itulah daftar skuad Madura United terbaru, update Mei 2022.